Warga merekam kehadiran kawanan monyet yang masuk ke pemukiman warga di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Monyet-monyet naik di atas genteng warga dan berpindah ke rumah warga lainnya melalui kabel listrik. Belasan monyet diduga berasal dari hutan Jambore Cibubur yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi. Kedatangan kawanan monyet ini diduga karena kelaparan dan tengah mencari makan di sekitar pemukiman warga. Warga mengaku khawatir dengan kehadiran monyet ini karena di sekitar lokasi pemukiman banyak anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.